pelajarin mungkin gimana pertandingan tadi kalau main kayaknya sehari penampilannya all out sampai cuma 2 game aja, memang cuma ditargetin 2 game? Enggak sih, alhamdulillah ya, pertama-tama bisa bersyukur bisa menang dan bisa lancar tanpa cedera, dan yang pasti rasa senang ini belum puas karena masih ada pertandingan baru partai final besok untuk terakhir di partai Indonesia Master ini. Ya mungkin tadi nggak ada target juga harus main 2 set ya, tapi kita menampilkan apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan yang bisa yang terbaik kita lakukan di lapangan. Tadi kedua sempat tertinggal 11-15 apa yang dilakukan di sana? Yang pasti tadi pelatih mengikuti saya lebih banyak kita bermain di bola depan ya, dan memainkan di servis ya. Jadi tadi beberapa kali saya pas tertinggal 11-15 di game kedua, saya lebih berani mencoba memainkan di servis ya, kadang servis pendek, kadang servis long, dan akhirnya strategi itu bisa juga kembali kami mengimplementasikan seperti itu. Waspadai itu dan lebih siap buat capek. Dah. Terima kasih. Terima kasih.